sudah bersama beliau yaitu Gus Fakhrudin. Gus Fakhrudin ini ya masih insya Allah masih garis keturunan dari beliau yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang. Diceritakan Kanjeng Sunan Sendang atau Raden Nur Rahmat ini ayahnya yang bernama yaitu Syekh Abdul Qohar, beliaunya dari Baghdad, dan istrinya yaitu Dewi Nyai Sukarsih dari Putri Sedayu yang ada di Mberondong, Pajiran, Lamongan sana pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya kembali berada di makam beliau yaitu Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur atau Raden Nur Rahmat yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Sebenarnya tujuan utama saya tidak kesini pemirsa. Tujuan saya adalah ke desa selatan Desa Sendang, yaitu Desa Payaman. Dan saya tidak bertemu dengan teman saya di sana. Daripada saya pulang sia-sia, alhamdulillah pemirsa, dengan lewat Desa Sendang, akhirnya saya berziarah juga ke makam beliau, Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur, yang ada di Desa Sendang ini. Ya, alhamdulillah pemirsa, biar tidak pulang dengan sia-sia. Semuanya pasti akan membawa berkah. Terima kasih ikuti perjalanan saya di makam beliau yaitu Raden Nur Rahmat, Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Haryanto Agus Channel. Saat ini saya berada yaitu di makam beliau yaitu Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Pemirsa, sebenarnya tujuan saya tidak kesini pemirsa. Tujuan saya yaitu ke Desa Payaman, 3 kilo dari Desa Sendang ini pemirsa. Karena tujuan saya yang pertama gagal, saya tidak ketemu dengan teman saya. Ya, daripada saya balik sia-sia, saya mampir untuk ke makam beliau dan saya berziarah pemirsa. Monggo ikuti perjalanan saya selama berziarah di makam beliau Kanjeng Sunan Sendang yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Baik pemirsa semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini dari perjalanan saya yang gagal, yang tadi tujuannya saya yaitu ke Desa Payaman dan saya tidak bertemu dengan teman saya, alhamdulillah saya bisa berziarah ke makam beliau yaitu Raden Nur Rahmat yang ada di Desa Sendang ini pemirsa. Dan saya mohon maaf, saya tidak bisa mengambil gambar di dalam karena saya tidak diizinkan gitu ya. Sebisa mungkin untuk gambar di dalam untuk tidak diekspos keluar pemirsa. Keinginan dari beliau yang pengelola maupun dari pihak keluarga seperti itu pemirsa. Alhamdulillah ya, karena itu adalah aturan saya harus mengikuti. Tapi setidaknya alhamdulillah saya diizinkan untuk berziarah. Saya sudah bersama beliau yaitu Gus Fakhrudin. Gus Fakhrudin ini ya masih insya Allah masih garis keturunan dari beliau yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang. Diceritakan Kanjeng Sunan Sendang atau Raden Nur Rahmat ini ayahnya yang bernama yaitu Syekh Abdul Qohar, beliaunya dari Baghdad, dan istrinya yaitu Dewi Nyai Sukarsih dari Putri Sedayu yang ada di Mberondong, Pajiran, Lamongan sana pemirsa. Dari Pemanggung Jaya Sasmita.
Ya, putri dari Tumenggung Joyo Sasmitro yang ada di Sedayu, atau bahasa sini Sedayu Kulon, Sedayu Lawas gitu sih. Terima kasih buat pemirsa semuanya. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Tujuan saya hanya berziarah, kirim doa. Semoga sekali lagi apa yang saya lakukan ini bermanfaat, bukan hanya untuk diri saya, Gus, tapi untuk semuanya gitu. Terima kasih bisa bertemu bersama saya lagi di konten-konten sejarah atau ziarah wali saya selanjutnya. Dan semoga saya bisa, yaitu di konten saya yang benar-benar saya inginkan, yaitu konten berbagi. Semoga saya, mohon doanya Gus, semoga saya bisa menjalankan konten yang berbagi itu. Insya Allah di bulan depan ini akan ada donatur-donatur yang akan membantu saya untuk bisa sumbangsih kepada fakir miskin, anak yatim maupun janda. Mohon doanya, semoga konten saya untuk berbagi bisa terlaksana gitu. Baik pemirsa semuanya, semoga sekali lagi apa yang saya lakukan bermanfaat buat semuanya. Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun ya guys. Oke pemirsa semuanya, alhamdulillah saya sudah selesai berziarah ke makam beliau, yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang Dhuwur. Oke pemirsa semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan dari makam beliau, yaitu Raden Nur Rahmat atau Kanjeng Sunan Sendang yang ada di Desa Sendang, Kecamatan Pacilan, Kabupaten Lamongan. Terima kasih buat semuanya, bisa bertemu bersama saya lagi di konten-konten saya selanjutnya, masih bersama saya di Haryanto Agus Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.